bermula di kota Wuhan, kemudian menyebar tanpa pemberitahuan, membuat kami menjadi kesusahan, bahkan hanya untuk sekedar mencari makan. Begitu cepat penyebarannya, menyerang semua kalangan yang ada di dekatnya. Kedatangannya tak pernah kuduga, menyebar luas ke berbagai negara, membuat kami tetap waspada jikalau dia menyerang yang muda. Jalanan kota sudah mulai sepi, binatang langka pun terlihat kembali. Kami sadar ini memang ulah tangan kami yang tidak peduli dengan kehidupan bumi. Ya Tuhan kami, hilangkanlah virus ini. Sungguh kami rindu beribadah bersama lagi. Segala doa telah dipanjatkan, berharap semua akan dimudahkan di bulan Ramadan ini yang penuh dengan kemuliaan.